Aduh, Pak Marwoto ini mah. Ini mah legend, ini seniman. Iya, makanya. Waduh. Yang suka main di ketoprak. Iya, tadi sempat buka. Ngomong dari awal. Iya, gimana sih, Pak? Iya, tuh. Pak Ade kok bisa kesini, Pak? Udah double cover. Pak Ade kenapa kesini? Kok dibawa kesini sih? Emang ada salah apa? Nyariin elu. Iya. Ke hipnotis apa tadi? Hipnotis. Iya. Pak Ade masih inget gak? Waktu itu katanya pernah kerja tapi gak dibayar. Gara-gara lupa bayaran saking excitednya buat humor. Gimana maksudnya? Kerja apa, Pak Ade? Jadi, ya karena dulu saya pengamen kan. Oh, ngamen? Maksudnya? Nyanyi. Ngelawak. Ngelawak. Oh, kalau pengamen kan nyanyi biasanya. Ngelawak kan juga sama, kita jual jasa hiburan kan. Oh, okay. Kalau jual jasa biasanya itu apa, bikin skripsi, STNK. Itu jual jasa. Itu biro jasa. Ini enggak usah diperpanjang, enggak usah diperpanjang. Ya sudah. Oke, okay. Bapak ngamen. Ya, itu kebetulan saya satu rombongan gitu. Yang punya hajat tuh seneng. Saya juga seneng, rame-rame gitu pulang ya langsung pulang. Yang punya aja juga lupa memberi bayaran saya. Saya juga lupa. Minta bayaran. 2 bulan baru sampai. Karena dulu belum ada M-banking. Dulu masih wesel. Oh, wesel. Wesel. Ngin cintanya sama pekerjaan. Enggak, memang kepepet. Yang lain Pak dia itu kalau kerja ya yang pake yang penting fokusnya kerja ya, kalau masalah ya. Duitnya nomor sekian gitu. Ya nomor satu. Pak De ini kenapa sehat terus? Alhamdulillah karena beliau ini hobi jalan pagi muterin kampung. Terus siangnya nukang, malamnya ngantuk. Iya. Jangan capek dong. Capek. Jadi bro. Itu normal ya? Iya, normal. Gak usah Pak De, Bu De juga gitu. Tapi yang ngantuk saya dulu. Ya, baru iya. Nukang tuh maksudnya ya kita apa nih? Kita punya alat las listrik, apa sirkuler. Sirkuler punya. Jadi yang penting memang usaha. Enggak. Hobi yang penting, berarti ya. Jangan diam. Oh. Waktu pandemi kan kalau kita diam, pikiran terus kemana-mana. Berpiknik kemana-mana kan nanti efeknya nggak baik. Harus kita kerja. Ya buat meja, ya buat almari. Oh. Tapi nggak ada satu pun yang jadi. Bikin doang. Ngapain? Yang penting kegiatan. Gerak. Ya biar minimal kalau membuat sesuatu harus sampai selesai, Pak De. Saya mau nanya dong, Pak De. Iya. Bener gak sih kalau misalnya ubin di rumah kita naik, itu solusinya dikasih susu biar sober? Bukan naik itu. Oh, bukan naik gini. Oh, bukan. Bukan naik, oh, itu naik banget nih. Beda. Oh, iya. Pada ini saya mau nanya, katanya kalau orang ngalusin kusen gak boleh dibentak-bentak. Kalian nggak tahu. Pak De ini kalau nembang enak banget. Oh iya. Oh iya. Coba Pak De. Satu lagu. Neneng. Eh, jangan di sini. Pohonnya di depan. Bang. Coba Pak De. Neneng tamangono lintang. Apa? Aku ngenteni. Neneng tawangono lintang, cahayu aku ngenteni. Marang meko. Saya ingat di Semarang itu kalau nawarin bis juga gitu. Kenapa? Marang, Semarang. Di Surabaya juga gitu. Surabaya. Ada lagi yang lebih ekstrim. Mana Pak? Jadilan, Magelang tuh gitu. Kok jantan? Jogja Muntilan. Oh lah lah. Jadilan. Marang meko ing aku so. Sontakon wartani reki. Janji. Ngapain Pak? Ini. Mana? Kawinan. Oh iya. Mas Mandi, Mas Surya. Capcainya bau. Ini Mas Surya. Iya.
Pengantinnya sudah siap untuk disalami. Oh, gitu. Makanan dulu dah.